Kamera roll. Action. Halo, kita dari Red Channel. Kali ini kita mau nge-review Des ala carte. Dari JuiceNation.com. Kita udah sering beberapa kali untuk ala kartenya ya. Ini yang terbaru nih. Ini yang keberapa kali nih? Untuk ini yang keempat. Keempat. Oh, betul. Ya. Betul keempat ya. Yang keempat dengan rasa pelapornya apa nih? Terbaru ini. Terbaru pasti. Nih. Apa guys? Strawberry cream biskuit. Strawberry cream biskuit. Cream biskuit. Jadi untuk varian sebelumnya ini nih di sini nih. Varian sebelumnya ada 3 nih ya. Ini terbaru ya. Gue beli ini di keempat. Online store ini. Gue beli duit, di online guys? Store berapa dengan 150k. Biasa kalau ala carte 100 mili nikotin 3 mg. Nah, ya. Itu dia. Amet dong ini sebulan. Awet, biasa. Iyalah ya sebulan. Biar cukai juga pokoknya kita langsung cocol aja rasanya bener gak mirip sama strawberry cream biskuit. Jadi cream strawberry biskuit. Jadi biskuit. Mungkin krimnya tuh krim strawberry gitu. Bukan biskuit. Yang kemarin pas saya enggak ada tuh selai deh ya. Oh, selai kemarin. Jadi selai krim apa? Tapi ini kalau menurut gue nih krim biskuit kayak biskuit Olay tau gak? Nih yang kayak gini nih, Olay. Kayaknya, tapi coba kita cek dulu, coba kita cocok. Tapi kalau menurut gue sih kalau dia strawberry cream bukan selai dia dong. Jadi kita cocok aja lah. Kita cocok aja lah. Kan belum dicoba. Belum dicocok. Kamu ini. Wah pada sok tahu nih. Jadi tuh strawberry cream biskuit. Pokoknya ini ditulisnya cream biskuit. Tapi di dalam online store-nya ada strawberry. Ini warnanya merah. Merah. Kalau strawberry matang merah, kalau mentah hijau. Langsung aja, guys. Kayaknya. Pernah makan buah strawberry enggak, guys? Belum, guys. Pernah. Masyaallah. Pernah kalau gua pernah ke Bogor lah. Sekali-kali itu. Itu asem. Asem strawberry. Aslinya asem. Strawberry. Asem. Tapi kalau udah lama dia manis. Kalau manis itu sambil lihat saya makan, lihat gua pasti manis. Coba nih, gue bayanginnya kayak rasa yang itu tuh. Kayak itu apa tuh? Kayak itu apa itu? Yang ada-ngada. Wah, angenya coy. Oh bener kan? Bener lurus kalau ala carte tuh. Jangan so tau kalau baru satu isapan aja udah bisa langsung begitu. Oh bener kan? Bener emang. Rasanya tuh biskuit Olay ini asli. Pernah nyobain gak? Biskuit yang warna bulat, terus di tengah-tengah itu ada stroberinya. Nah itu ada dua, blueberry sama stroberi. Tapi ini persis yang stroberi ya. Yang stroberi ada kecut-kecut juga. Kecutnya langsung. Ini, kecutnya emang kategori asem nih, stroberinya asem. Asem loh. Asem loh. Lu kemarin dua-duaan soalnya gue gak diajak guys. Lagi kan pakai pulang kampung guys. Aduh gak jelas lo. Jelas nih pulang kampung. Bertiga lebaran nih. Udah kelar pulang kampung. Lagian susah sih. Lama banget. Susah diajak syuting. Udah ketemu dua aja. Iya. Biasa lagi ini bikin gubuk guys di kampung. Oh iya. Okay, gubuk lah di rumah lah, kampung lah. So kita tinggal di Jakarta terus udah bosen gitu. Betul. Harus mempersiapkan masa depan guys. Oke, kembali lagi fokus kita ke Inhale Exhale di sini. Yang pasti yang pertama inhale sih gue stroberinya itu nyes asem lah gitu. Asem tapi manisnya ada manisnya sih jadi anta gitu ya kayak apa ya? Pas lah kalau dibilang pas manis. Kalau terlalu manis emek nanti. Pas inhale gitu ya. Tapi kok gue ngerasanya ini stroberinya untuk biskuitnya kok kurang tebel. Gue ngerasain. Jadi kayak pas lagi ngigit biskuitnya tuh kurang gitu. Biskuitnya kayaknya kurang kalau menurut gue ini. Kayak crunch empuknya itu kurang. Malah kecutnya agak lebih gitu. Mungkin karena gue itu penyuka roti guys ya. Basicnya gue itu suka roti-roti. Biskuit suka, crunch suka ya. Tapi menurut gue ini kurang tebel gitu. Kalau menurut gue menurut gue ini kalau ditebelin dikit oh pasti asik ini. Tapi kalo ya sip ya. Oke lah tapi tetap rasanya sih Olay ala carte itu. Dibilang harganya 150k per 100 mil di situ. Kalau Jam Monster mereka segitu 250. Nah, iya segitu 250-an guys. Beda tapi rasanya. Kalau ini emang pasti ini hanya emang strawberry ya guys iya. Ya.
pas keluar kita emang biskuit, biskuit keluar. Ya, biskuitnya nggak terlalu tebal emang, bener guys. Iya, nah. Excel-nya itu biskuit, biskuit. Kita tuh kayak semacam mulai berasa tapi setengah-setengah gitu. Kita makan roti nih guys, biskuitnya. Biskuit kan tuh ya, tapi itu udah kelar-kelar pengen habis tuh. Di situnya tuh terasa biskuitnya tuh. Nggak terlalu tebal. Udah pengen habis tuh biskuitnya terasa tuh. Emang sih ala carte itu cocok gitu buat lidah kita, cocok. Bener, cocok buat penghematan juga. Penghematan juga. Karena kalau liquid satu, kalau gue itu kalau yang 60 ml itu 10 hari paling lama lah guys. Iya. Bisa seminggu, bisa 10 hari gitu. Lagi rasanya enak banget, seminggu tewas. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk ala carte ini pasti lebih. Lebih nyantai. Lebih, lebih panjang karena 100 ml. Itu lebih sisi hematnya ya? Dapat. Terus sisi enaknya ya masuk lah. Lumayan lah, lumayan lah. Gitu ya, harga segitu. Jadi beda sama yang murahan-murahan banget. Ini emang kayak gini selurus. Dia juga gak terlalu manis banget ya. Tapi kalau tadi menurut lu selai oleh itu, yang roti selai itu enggak guys. Tapi kalau selai itu dia rasanya tuh kental dia selainya. Apa emang bedanya rasa sih, stroberinya emang dia kental beda. Ya kental. Tapi ini menyerupai beda lah gitu. Menyerupai. Tapi gak mutlak kayak kental selai oleh emang. Nah kayak semacam kalian berdua kemarin tuh selai tuh emang dia kental tuh selainya tuh di anggurnya tuh. Tapi itu dia selai doang, selai, gak ada biskuitnya kemarin. Untuk apa kemarin yang kita review guys? Selai apa tuh? Apa bro? Iya selai. Selai dari selai yang kayak ini nih. GPS. Kayak ini. GPS distributor. Ya, nah, kenapa tuh? Kita gak ikut shooting. Ngambek ceritanya. Ngambek guys, gak diajak shooting. Tapi emang mirip sih kayak sama biskuit yang oleh itu. Iya emang identik sedikit tuh. Tapi kalau mutlak emang kalau selai itu kan biskuitnya banget lah kalau kita real ya. Kalau ini kan ya kita sendiri tipis kan dia. Emang biskuitnya dia tipis dia. Ya minta ditebelin ya bangkrut juga ini. Pokoknya begitu ya apa kayak model inhale strawberry. Fokusnya kita keluarnya itu emang di biskuitnya dia. Nah itu. Terus untuk ininya kategori sop ya. Sop enggak ada gatalnya. Bener, emang sop. Ala carte sop terus. Ala carte itu rata-rata emang sop terus. Dia enggak terlalu batuk dia untuk di nikotinnya dia. Kalau dulu tebal kan ada banana cake ya, banana cake. Cake. Terus apa lagi, guys? Gue ingatnya banana cake terus pound cake terus satu lagi apa ya? Lupa. Tapi gue menurut gue ya yang kemarin itu pound cake masuk lah gitu. Tapi pound rasanya cake hampir sama semua, hampir lurus. Sama sih lurus, tipis, soft dan itu ya udah. Sama kayak ciri judulnya juga. Ini. Ini kategori kalau orang emang mau berhenti merokok guys, berhenti smoking itu emang cocok. Jadi kita tuh harus nurunin apa kegatalan-kegatalan itu. Ya kita nyari yang harusnya yang soft. Kalau emang niat berhenti loh, niat menghilangkan ketebalan nikotin itu ya. Nikotin 3 mg itu cukup ya. Cukup. Guys. Kita kalau nikotin 9 kita saya tuh bro, 7 guys, 7 waktu itu hoklah. 7, hoklah ya. Oh, 7. Itu 7 kita ya, ada. 7. Wow. 7 udah parah itu di tenggorokan udah kayak us. Isipan pertama kita udah langsung nembak. Batuk ya. Gitu. Iya, langsung batuk-batuk. Kalau obat nikotinnya ya. Iya. Baru 7 itu guys. Hoklah itu. Mantap. Oke guys, gimana guys untuk ala kartenya nih? Pokoknya ini pas buat rakyat Indonesia. Pas. Buat kantong-kantong. Buat kantong-kantong yang seperti kita lah, yang sederhana pas. Sederhana. Bisa buat ngirit juga. Nah, itu ngirit kantong. Jangan lupa beli di Papers online, Papers terdekat ya. Jangan lupa subscribe-nya. Nah, itu dia. Klik-nya. Sip, guys. Untuk memajukan mini YouTuber kami. Biar kita makin laju lagi, makin semangat. Jangan lupa kritik sarannya di komen aja kalau emang kita ada kekurangan, namanya juga kita kan drill personal gitu kan. Pep user nih. Pokoknya setiap kawat, kapas, OHM sama watt apa ya itu ngaruh semua. Ngaruh semua itu. Pasti setiap apa yang kita rasa belum tentu sama dengan apa yang kalian rasa. Betul sekali. Okay, betul itu guys. Pokoknya begitulah dari kita lah. Iya iya. Oke guys. Closing aja dari kita ya. See you next time. Bye-bye.